my name is Dan, welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih review buku yang aku rasa kamu harus baca juga. Bukunya adalah Sylvia's Letters by Miranda Malonka. Buku yang adult yang tebalnya 200 halaman ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama April 2015. Sylvia's Letters menceritakan tentang Sylvia yang menulis surat untuk Anggara, seseorang yang dia lihat dalam pementasan drama sekolah. Surat yang takkan pernah dia kirim itu tidak hanya berisi tentang perasaannya, tapi juga kehidupan sehari-harinya, termasuk teman-temannya, dan juga masalah yang mereka hadapi. Sylvia sendiri punya masalah yang dia pendam, yaitu dia ingin kurus dan dia rela untuk tidak makan selama berhari-hari. Sylvia's Letters tidak hanya menyajikan cerita remaja yang sederhana dan menghibur, tapi juga punya pesan yang kuat dan menyentuhku. Aku sendiri jadi memikirkan obsesi dan hal-hal lain yang hampir mirip dengan apa yang Sylvia dan teman-temannya punya. Aku rasa kesan dan kedekatan yang cukup mendalam antara aku dan tokoh-tokoh itu dipengaruhi oleh formatnya yang unik. Sesuai dengan judulnya, kehidupan Sylvia diceritakan dalam format surat dan email. Ada tanggal dan bulan, dan juga tiga kategori. Surat-surat yang telah terkirim, surat-surat yang takkan pernah terkirim, dan surat yang terkirim tapi tidak akan dibaca oleh penerimanya. Surat-surat itu terasa intim dan juga intens. Dari sana aku mengenal Sylvia yang punya karakter cukup dewasa dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Kalimat-kalimat yang dia tulis kadang bernada serius, quotable. Aku langsung masukin quote yang aku suka ke Goodreads. Menggunakan bahasa baku yang tidak kaku dan masih bisa membuatku tertawa. Siapapun, apalagi remaja, seserius Sylvie pun akan ketar-ketir kalau dia sedang jatuh cinta. Itu bagian yang paling aku suka. Bagian yang aku tidak suka atau agak membingungkan adalah masalah teman-teman Sylvie tidak benar-benar selesai gitu. Memang ada penjelasannya, tapi aku tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai ke titik itu. Nah itu dia review aku untuk Sylvia's Letters karya Miranda Malonka. Kalau kalian mencari bacaan yang adult lokal yang bagus, aku sarankan kalian untuk membaca yang satu ini. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up or even subscribe to my channel. Thank you for watching. Aku lupa lagi tadi aku ngomong apa.